Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di malam yang berkah ini. Lalu Pak, kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang ini. Dan dari zaman Honda sampai zamannya Toyota. Kita bahas apa? Bersosialisasi benar. Ada lagi? Suara. Berinteraksi. Ini berinteraksi sama apa? Makhluk halus. Gaul itu sementara kita berkomunikasi dengan individu lainnya. Jadi kalian berbicara dengan teman sebaya kalian. Bergaul. Kalian mengikuti zaman yang modern. Tapi jangan lupa selipin Islaminya. Selipin. Harus ada. Di mana Islam di mana pun kita bekerja. Gitu. Gaul. Sebentar, apa sih kata gaul itu? Ya kan? Gaul itu kan adalah kita berinteraksi, ya kan? Dengan individu dan lainnya, ya kan? Individu lainnya. Coba kita kaitkan dengan Islam. Silaturahmi. Apa beda silaturahmi dengan gaul? Sama-sama kita datang hebat. Iya. Kita berjabat tangan dengan individu yang lainnya, dengan kaum muslim yang lainnya. Kita bersilaturahmi dengan siapa sanak saudara, dengan teman sekolah, santri, ya kan? Dengan abang-abang tuh yang di belakang tuh, pernah enggak? Silaturahmi dulu makanya, biar gaul. Iya. Ya kan? Sekarang gaul itu, kalau gaul zaman sekarang ya, iya. Terbagi menjadi tiga, ada tiga fase. Pola hidupnya, ya kan? Pertama dari pola hidup dia. Seperti apa? Yang kedua dengan fashion. Islam sekarang fashionnya lagi menjauh. Bagi di bulan puasa ini. Dari hijab sampai yang pakai koko ada pupuknya. Yo. Sekarang lagi ngetren dah. Ada ide keren. Yang ketiga tata bahasanya. Yo. Ya enggak? Iya. Yo man. Lo we and yoi mesti ya sebenarnya bang anak zaman sekarang pasti seperti itu lo gue and padahal itu apa sih katanya padahal kan biasa aja ya kan apalagi tapi dia dianggap gaul gitu gara-gara Andre telan benar terkadang kan anak muda zaman sekarang ini asbun asal bunyi itu unsurnya apa tiba-tiba bunyi aja dia nggak tahu dia nggak punya manfaatnya apa berdang lah bunyi aja apa ya kan sebenarnya kan kalau kita balikin ke Islaminya itu ada namanya prinsip kita lewat Al-Quran Al-Quran kita bisa tahu semuanya kan ilmu-ilmunya ada semua dari kita silaturahmi akidah akhlaknya ibadahnya itu kan ada unsur-unsur semua dari itu aja kita bisa gaul ya enggak. Kalau misalkan kita lihat lifestyle-nya, coba kita lihat Ustadz Maulana. Kecil-kecil juga cabai rawit itu Ustadz. Wah ya kan, tiba-tiba jamaah. Tapi dia jamaah banyak banget gitu, dari emak-emak sampai anak muda. Apalagi almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz yang tak gaul. Ya kan, kekinian banget dah. Kalau katanya mah. Kalau
Uye, Ustaz Metal, Ustaz Rock lah, Ustaz Rock. Ya kan? Ustaz Gaul. Ustaz Gaul. Uye, Ustaz Uye. Ya kan, Ustaz saya meskipun dia dalam islami tapi dia terlihat gaulnya gitu. Gaul itu sangat universal adik-adik. Jadi bisa kita bahas dari segi manapun dari islaminya. Coba kalau misalkan kita balik, kita mulai dari akhlak. Akhlak kita nih, kita jadi orang gaul nih, kita orang keren, orang yang terpandang. Tapi kalau kita gak punya akhlak, wah, gaul gak itu? Enggak kan? Misalkan dia lagi belajar ya kan, bahan PR, tapi enggak dikerjain. Nah, ya kan? Gaul kan itu yang gaul. Ya kan, saya jamin 5-6 tahun ke depan itu orang hidupnya enggak berkah. Jadi gembelan. Enggak bakal jadi pekerja mungkin enggak bisa mungkin ada orang males. Kan jadi orang. Gimana kerja di sini? Kan jadi orang. Orang sebenarnya. Hah? Sebenarnya sebelumnya apa? Sama di darah. Kalau nggak jadi orang ya? Sebelum jadi orang apa dulu? Jadi baik. Sekarang kalian ini manusia. Kan dikasih akal dan pikir. Jika kalian nggak dikasih akal dan pikir. Buat apa ya kan? Kalian jadi manusia. Buat apa kalian jadi kaum muslim? Seperti itu. Iya deh. Kalian jadi orang muslim, kalian nih ngajarin pun bisa. Kita ya kan Allah, kitab, sunnah, malaikat, ada semua di situ kan. Kita di situ belajar, kita sucikan, ya. Boleh kita bergaul, ada di, cuma jangan lupa ingat kita sebagai kaum muslim. Teman kita salah jangan disalah-salahin. Alu jangan begitu. Pulang nih. Enggak pulang. Enggak dapat bantuan. Biar lebih berkah lagi hidupnya. Ya enggak. Biar lebih belajar lagi nanti dianya. Jangan disalah-salahin, entar dia ngetakut. Iya. Biar lo enggak ada takut. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat anak zaman sekarang yang cewek-cewek. Iya. Pakai kerudungnya kayak toko. Buka tutup. Enggak tutup ya kan, kadang dipakai kadang enggak. Itu pakai baiklah itu paham. Nah benar. Jadi gini. Ada deh benar. Kita manusia dikasih derajat. Jangan sampai kita yang menurunkan derajat kita di depan kaum muslim yang lainnya. Contoh kecilnya, wanita dikasih harus memakai jilbab, ya kan? Tapi ada yang nggak pakai. Berarti dia tanpa mereka sadari, mereka menurunkan derajat mereka ya kan. Anak laki-laki sebagai pemimpin, tapi dia malas beribadah, ya kan? Malas beribadah. Akhirnya, maka mereka sadari juga mereka akan menurunkan derajat mereka. Hal kecilnya lagi, dia datang ke majelis taklim cuma dia nggak pernah sholat, nggak pernah baca Al-Quran.
biar aja juga punya bekal. Kalau nggak punya bekal ya sama aja jadinya asbun gitu, ya kan? Asal bunyi, penting bunyi. Tapi kalau nggak ada isinya, orang kosong nyari peninya. Ya. Makanya kan, kalau misalnya malu ntar ujung-ujung pakai nangis. Ya. Kalau bahasa trennya sekarang baper. Ya. Ya. Banyak permainan baper. Bawa laper kayaknya. Iya. Bawaan pengikut terus dulu gitu. Hai. Ya, orang tipe orang. Ada di sini ada mega kafe enggak? Ya. Ini ada. Apanya dipakai digunain buat apa? BM. Sekarang Facebook apa? Buat ngebully orang. Ngecengin. Buat ngecengin orang. Tuh. Mau jelek-jelekin orang. Sering. Tuh. Boleh kan? Iya. Benar. Kita gaul cuman kita melewati batas itu. Ada ada akhlaknya di situ. Harusnya kan kita cuma abis aja. Atau bisa dipripasukan. Biar kalian aja yang tahu orang. Tahu. Kenapa? Ada lagi penipuan. Ya enggak? Punya Facebook kenal nama cewek ini jadi ya, ya kan mau tahu-tahunya ya begitu kan sekarang lagi marah kan kita kayak itulah yang bisa kita ambil jadi kita memasuki teknologi yang modern ya teknologi modern cuma kita ingat kita punya batasan sekarang bahaya kalau namanya teknologi kita ngebully orang aja kita bisa dipenjara minimal ancaman itu 5 tahun apa yang mau dipenjara cuma gara-gara pemilik Facebook doang ya dendanya itu minimal 50 juta kita harus ada hati di situ makanya kita harus menyimpan pemilikan kita kan belajar akhlak tadi kan dia diajarin sama Pak Yogi lah kan menghormati ya kan? Dan dihormati jika kita menghormati kita akan dihormati gitu kalau misalkan kalian menggunakan situs Facebook dengan menghormati seseorang tidak membuli atau tidak menyeleneh ya kan kalian akan dihormati oleh pengguna yang lain mungkin mereka tidak akan komentar-komentar yang lain ya kan dia cuma memberi nice atau like lah like this gitu ya kan good neck malu apa ibadahnya baik bahasa berbeda kalau kita balik lagi itu saja ada kemarin harus minumnya dari baca jangankan baca buku baca orang aja yang lebih dapat pahala terkait ilmunya itu juga bermanfaat banget itu yang lebih bermanfaat di dalam Al-Quran ada apa aja ada cerita apa nih di sana sebanyak apa nggak coba ini sebanyak kita pelombar di sini ada burung Agung. Ini Allah.
Agung. Lebar. Kawan nafsu itu emang berat banget kita. Kawan nafsu itu kita lawan dengan dari cara-cara kita yang sebelumnya dengan ibadah. Jika ibadah kita kuat, akidahnya kita kuat adalah pastinya ya benar-benar kalian akan bisa melawan hawa nafsu tersebut dari iman kalian yang kuat. Tadi pada puasa nggak? Puasa lah. Ya. Alhamdulillah. Ya bohong dosa. Berarti kalian yang bisa melawan hawa nafsu. Jangan menahan hawa nafsu itu untuk makan. Bukan, itu udah secara garis besar aja ya. Secara garis besar itu kalian udah dapat berapa pahala? Kalau hawa nafsu kalian udah dapat pahala. Berarti ibadahnya dingin ya. Berarti ibadah kalian saat melakukan ibadah tersebut, saat melakukan puasa tersebut, kalian sopan santunnya dijaga, tata krama ucapannya dijaga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya sih. Itu dapat pahala lagi. Berapa pahala tuh? Berlipat ganda kan? Belum ditambah lagi nanti baca bukunya, ibadahnya ditambah lagi kan? Baca Al-Qur'an. Islam itu emang indah banget, bener. Indah banget Islam itu, bener. Kagak lo, gue, en, gak ada yang kayak gitu. Islam kan selalu mengikuti perkembangan zaman yang modern. Pas sekarang kalau ada yang pada punya HP, coba dilihat lagi HP-nya, buka aplikasi. Ada namanya aplikasi Al-Qur'an. Ada. Kurang enak apa sekarang jadi orang Islam? Ada Al-Qur'an, bisa dibawa ke mana-mana. Bisa dibawa ke WC, cuma enggak boleh dibaca. Apa pun dibawa ke WC. Boleh. Cuma enggak boleh dibaca kan, enggak boleh buka Al-Qur'an ya pas di WC gitu. Tapi kalau kita bawa Al-Qur'an kita enggak boleh kan, masuk dalam kamar mandi. Seperti itu. Kita udah benar-benar dipermudahkan dengan teknologi yang sekarang. Cuma ingat kan kita punya batasan lagi gitu. Al-Qur'an jadi pembatas kita. Karena ya dari pembatasnya itu karena akan mencapai kesuksesan tersebut. Udah pada ngantuk kan? Udah. Udah. Kita dapat bahasa ini mah kalau ngantuk. Ya ada. Ada yang mau nanya nih tentang gaul. Misalkan kalian mau, "Kak, saya suka kayak gini. Kak, saya pengen jadi pendakwa nih. Saya mau ceramah-ceramah begini tapi pakai pembahasan gaul boleh atau enggak?" Boleh. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Boleh emang. Itu boleh. Sekarang gini, kalian menggunakan bahasa manapun itu boleh, asal bahasa sopan. Kalian berada di tempat tersebut. Contoh, Jawa. Kalian berada di Jawa. Kalian memakai bahasa Jawa. Orang apa yang Jawa? Oke. Kalian berada di Sunda. Jawa. Kalian pakai bahasa Sunda. Ada sebuah cerita apa saat saya mengantarkan guru besar. Di Makassar. Menterin bau sup tuh. Itu selama satu minggu, enggak 8 hari. Lebih tepatnya 8 hari. Dari tadinya orang Jawa selama 1 minggu. Itu bisa bahasa Makassar. Kurang luar biasa apa ya kan? Itu selalu dipermudah. Allah enggak pernah mempersulit tentang bahasa. Dari kita misalkan kita cuma bisa bahasa Indonesia tapi kita bisa bahasa daerah gitu. Kita jadi bisa berbaur, bisa bergaul, silaturahmi satu sama lain. Oh, iya. Itu selalu dipermudah sih kadang. Cuma kadang kitanya aja yang malas. Bener enggak? Bener malas kan enggak digunanya. Iya. Malas. Benar apa? Enggak kan kalian mau olahraga. Pentingnya apa? Enggak ada yang ada rugi gitu. Kalian sakit. Sampai mau bener bengek tuh belum mau olahraga main sama kucing. Iya apalagi tanya misalkan kalian di rumah nih misalkan aja ya, suruh kak beli ini malas kak serem bener ini anak siapa ini kaos mau dipukul anak kita kan usia gitu. Ya, tapi ke bahas gaul ngulang dulu ya sana sini ya. Sekarang kalau adik-adik itu bergaulnya gimana sih?
nongkrong. Nongkrong. Terus diam di saung. Diam di saung. Di balai. Gadang. Gadang. Kopi. Kopi ya. Dari empat itu kan dampak. Dampaknya apa aja sih yang kalian lakukan? Ngobrol. Apa aja nih yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja yang kalian dapat dari hasil dari nongkrong? Bahagia. Teman baru. Tahu bareng. Berat. Tahu bareng tadi ya. Kita, iya, kita harus tahu batasannya kan. Nah, kayak tadi ada cerita siapa yang SD Tauran? Oh, dia no. Acing, Acing. SD Tauran. SD Tauran. Iya. Iya. Itu tahu kan kalau misalnya Tauran itu masuk. Nah, cuman cinci ah. Kecil kecil. Bisa dulu. Iya. Menurut dia mah orang itu kenapa sih bisa Tauran? Apa emang diajak sama teman-temannya? Ah, lu cemen, lu cemen lu. Nah, itu cemen lu. Iya, sama-sama. Pokoknya kan keren, kan bahaya banget itu ya.
ada main petasan. Ini kalau kalian berjuang lah bisa ikut nonton jari, jangan sampai dah. Kalau bisa sih jangan sampai main petasan lagi gitu. Ini sama paling-paling gak ada. Itu gara-gara kena petasan. Masyarakat lebih dia itu sendiri buat petasan. Ah itu namanya petasan. Iya kan teko. Jangwe. Jangwe, iya jangwe. Jangwe, jangwe. Jangwe. Ya, gue mau jadi jangwe. Itu kalau main yang lain jadi main petasan. Sampai tawuran lah. Tawuran tuh mainnya gue di simpanan. Pertama pasalnya kita ke polisi ya. Kita masuk penjara mungkin malu. Enggak. Kalian keluar. Kalian malu lebih malu lagi. Nah dari lingkungannya kan dari lingkungan kalian ini. Ini amat ya. Jadi kalian kita mengolahnya nanti ya. Ini sih pesan aja saya. Kalau bisa nanti saat ke depan ya belajar lagi lah ini modalnya ibadahnya diperkuat sama akhlaknya lah diperbaiki lagi sifat-sifatnya kayak menghormati dan menghargai orang yang lebih tua ini sumurnya tahan hawa nafsunya lagi dan setelah kalian melakukan semua itu nantinya kalian akan bermanfaat bagi orang lain bertambah dari hidup kalian ini benar-benar menjadi presiden. Amin. 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 Bisa jadi pendakwa. Amin. Amin. Ini ada yang mau ditanya kalian di sini? Gaulnya atau apa gitu? Apa ketanya aja? Ya. Gak ada yang ngumpulin sih. Tadi pilotin nego. Tanya aja. Mungkin apa-apa gak ada yang mau nanyain? Tanya aja bapak apa? Gak ada kan? Tanya dulu biar nanti bisa diaplikasiin, bisa berguna nantinya. Ayo ngomong gaul sama Pausu, Pausu tuh Pausu kenapa itu? Dendam banget. Eh dendam banget sama Pausu. Kenapa tuh? Asli itu mah. Orjo, Dai. Ayo kenapa bisa dendam sama Pausu? Pokoknya bikin jawain mulu. Iya. Gara-garanya? Au, orjo. Ini direkam lo ntar Pausu ngeliat aja. Ayo. Ayo. Olan. Nyataan daripada bohong-bohong dosa. Ayo. Gara-gara apa itu? Tul itu. Buca lo. Pada telat apa gimana bohongnya? Enggak, bukan. Kadang-kadang kalau lagi izin pulang gue suruh pulih dulu ya. Gue tidur. Terus mau tidur, seru banget. Tunggu kocok yang ada suruh aja. Berarti itu tandanya Bang Usup saya. Ya. Borok. Coba kalian tanya gini, meskipun kalian nanti disuruh tanya, Pak, saya ngelakuin ini manfaatnya untuk apa? Nah, jadi. Ya, tadi rame-rame, ayo. Ya, ayo lah. Boleh coba. Nanti tahu manfaatnya itu untuk apa. Kalau suruh giring bender juga. Kalian bakal tahu manfaatnya seperti apa, kalian gak bakal timbul yang namanya dendam. Sama muslim gak boleh menyimpan dendam. Semua orang cuma gendek. Ya iya, maksudnya kalian harus tahu dari kan kalian bisa bergaul nantinya. Kan nih, bergaul itu kan berinteraksi antara gitu. Jangan cuma tahu sebatas asbun aja gitu, asal ibu, asal bunyi. Padahal kan maksudnya, mungkin maksudnya Pak, siapa Pak Yusuf? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.